warahmatullahi wabarakatuh. Tuan putriku, kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi di video kali ini aku itu mau nge-review sebuah makanan yang sangat populer banget di Wonosobo. Makanannya itu katanya kafenya itu enak banget, dan saya itu tahunya itu di Facebook. Jadi banyak orderan yang nge-order di lewat Facebook, dan makanannya itu banyak banget menunya. Dan di video kali ini juga saya punya cerita di balik sebuah makanan ini, guys. Jadi apa itu makanannya, langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like-nya, komen, subscribe, dan sebarin ke sosial media kalian. Oke. Nah, jadi ini dia namanya Ceker Mercun. Jadi ada cerita di balik Ceker Mercun ini, guys. Jadi awalnya itu saya itu pesan mie ayam ceker. Jadi karena lokasi tempatnya itu jauh mungkin ya. Jadi dia itu minta ongkir 7.000, dan karena berhubung saya itu makannya cuma satu orang, jadi saya pesan cuma satu. Nanggung kan 7.000 tambah 7.000 14.000 gitu kan. Ya udah nanti aja Mas, besok saya pesan 2 atau 3, saya bilang gitu kan. Jadi saya cancel hari ini untuk pesanan besok aja gitu kan. Nah, suatu ketika dia nge-WA lagi gitu kan. Mbak, saya kebetulan mau ke arah Kerto, katanya gitu. Jadi, ya udah Mas, saya pesan. Ya udah Mbak, saya pesan mie ayam ceker tersebut. Terus nggak lama, beberapa menit kemudian dia telepon, Mbak, ini saya udah di pasar Kertek, cuman mie ayam cekernya itu jatuh, dan istri saya bawanya itu jatuh, katanya. Jadi dari situ saya gimana ya, terharu, sedih banget gitu. Ya itu nasib seorang COD-an gitu ya, mungkin di jalan pas menuju ke jalan kesini itu becek gitu kan, kebetulan habis dari hujan gitu kan. Ya udah, terus saya ya udah nggak apa-apa Mas. Terus karena dia mungkin bawa pesanan, masih ada pesanan di tangannya lagi, adanya ini juga Ceker Mercun Mbak, gimana mau nggak, katanya gitu kan. Ya udah saya order aja, soalnya kasihan gitu kan. Dan kayaknya juga cekernya itu enak-enak banget, dan menu-menunya di jualannya itu enak-enak banget. Jadi langsung aja kita review ceker ayamnya ya guys. Oke guys, jadi itu dia cerita di balik sebuah ceker ayam hari ini. Dan langsung aja kita review ceker ayamnya. Nih ya guys. Jadi ini ceker ayamnya. Jadi aku tambahin pakai nasi biar mungkin rasanya lebih mantap lagi. Oke, langsung aja ya kita rasain, cobain. Dan ceker ayam itu sedikit lebih keras gitu guys. Dan ini tuh enak banget, bener-bener enak. Pedesnya terasa, bumbunya itu kendol banget lah, kental banget tuh di bumbunya, kelihatan di bumbunya tuh, kental banget di bumbunya. Dan ini cekernya ya, makan. Jadi benar-benar enak banget rasanya itu, bumbunya enak banget.
enak banget, pedasnya juga benar-benar pedas banget. Jadi cekera itu nggak rata empuknya gitu ya guys, tapi soal rasanya sih emang benar-benar enak. Sorry guys, jadi karena berhubung cekera itu kurang empuknya, mungkin kurang gitu ya, agak kerasan. Jadi langsung aja kita pakai tangan, karena tadi tangannya udah dicuci ya. Benar-benar enak. Bumbunya itu terasa pedas ya. Dan ini benar-benar pedas banget, guys. Saya belum minum, dan ini pedas banget. Enak banget. Pedas. Top banget rasanya, jusnya mantap. Finish guys, jadi pedes-pedes banget, benar-benar pedes. Dan ini habis bersih, benar-benar pedesnya bang luar biasa. Kalau bisa dibilang 1-10 itu pedesnya level 10 guys, benar pedes banget. Jadi benar-benar rasanya itu emang endul banget, pedes banget, dan rasanya itu bumbunya itu memang mantep. Jadi itu dia reviewan ceker ayam di video kali ini. Jadi tunggu review makan selanjutnya. Jangan lupa buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like-nya, subscribe, komen, dan sebarin ke sosial media kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.